Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemarin saya upload video tentang bagaimana menggambar pohon di tembok. Tentunya dengan gaya saya ya, itu bukan tutorial karena saya juga masih belajar. Kemarin sudah saya sampaikan di situ. Hari ini saya mendapat surprise dari seorang teman, yaitu sebuah video di mana dua teman dari teman saya ini, mereka adalah anggota dari sebuah perguruan pencaksilat. Nah, mereka itu temennya dari teman saya ini sedang melakukan latihan jurus-jurus dan memakai senjata gitu, berantem gitu. Tapi latihannya itu menjadikan background saya, mural saya itu sebagai backgroundnya. Jadi seolah-olah terlihat dua orang pendekar sedang berkelahi di aula depan istana. Ya sebenarnya memang nggak ada korelasinya antara mural sama pencaksilat, cuman di sini kalau kita perhatikan jadinya apa ya, suasananya bisa lebih hidup gitu. Oke, sebelum kita simak, special thanks untuk Om Cipto dan teman-temannya. Salam seni budaya dan salam respect buat keluarga besar PSHT. Untuk itu, langsung saja MKK. Mari kita gimana.